himbauan atau ini statement resmi dari pemerintah yang dihadir oleh OJK dan BI, hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini. Satu. Yang kedua, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Kalau karena tidak membayar lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan. Nah, saudara, dengan ini maka kita menegaskan kita hanya akan melakukan tindakan tegas terhadap pinjol ilegal. Untuk pinjol-pinjol lain yang legal, sudah ada izin sah itu, silakan berkembang karena justru itu yang diharapkan. Tapi yang ilegal ini akan kita tindak dengan ancaman hukum pidana seperti itu tadi. Bareskrim Polri akan memasifikasi gerakannya sehingga nanti di berbagai tempat kalau ada orang yang tetap dipaksa untuk membayar, jangan bayar karena itu ilegal. Kami himbau kepada pinjol yang legal yang sudah berizin, satu, tolong suku bunganya harus murah sehingga bisa membantu masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan. Yang kedua, tolong ditaati aturan-aturan yang ada dan kaidah-kaidah etika terutama dalam penagihan. Jangan sampai ada ekses melanggar kaidah maupun melanggar etika. Yang ketiga, tingkatkan terus servisnya ke dalam hal yang positif membantu masyarakat supaya masyarakat ini mendapatkan benefit tentang adanya pinjaman online. Terima kasih.